kanan kita, di hadapan kita ada saudara kita, orang tua kita, tengah hamil kita, yang ikut bercengkrama, berbahagia, merayakan hari raya. Tapi ini hari, jadi orang-orang tersebut, orang-orang yang kita cintai, sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang lupakan kembali bahagia kita kepada mereka. Pakai khas kepada mereka semua. Jangan empat-empatkan diri untuk bertiaran untuk murni. Kalau masih ada, doakan. Mohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah terima amal ibadahnya. Tempatkan yang tempat yang terbaik di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika Idul Fitri atau hari raya, sebagian di antara kita biasanya disibukkan dengan segala hal yang sifatnya badania atau lahiriah semata. Sibuk kita mempersiapkan beraneka ragam pakaian, obat baru, neji baru, baju baru, undang baru, apapun terbaru. Para tahu, menyiapkan aneka hidangan makanan yang akan dihidangkan pada saat lebaran atau hari raya. Hal ini pada dasarnya tidak mengapa. Silakan saja sepanjang itu kita keluar dari koridor batas syariat agama kita. Hanya yang harus